Assalamualaikum guys, welcome back. Orang kata kadang-kadang keputusan yang kita buat sekelip mata mungkin bakal mengubah hidup kita selamanya. Bak kata orang Inggeris lah kan, in a split second gitu. Macam tu jugalah yang jadi pada seorang yang mana dia pergi dekat satu tempat yang aku yakin tempat tu ialah dekat Bukit Bintang. Wow. Dan lepas tu dia buat selfie video. Hold up, wait a minute. Nakoto dekat situ, malam-malam, especially waktu weekend, memang ramai sangat pengunjung yang datang. Kadang-kadang, kita rasa macam dekat Dhaka pun ada. Anyway, mungkin sebahagian daripada rancangan Mamat ni ialah untuk rakam situasi dekat Bukit Bintang waktu tu, tapi entah macam mana, dia boleh pula dapat idea kurang bijak yang akhirnya menyusahkan diri sendiri. Tiba-tiba, tak pasal-pasal, Mamat ni pergi tunjuk dekat sekumpulan yang ada dekat depan dia, tapi polis tu tak nampak. Tapi ternyata perkiraan dia salah sebab salah seorang yang ada dekat situ ada tergigit lidah. A few moments later. Tapi ternyata perkiraan dia salah sebab salah seorang yang ada dekat situ perasan sini pula. Ya Allah, aku tak tipu guys. Tolong. Tapi ternyata perkiraan dia tu salah sebabnya ada seorang dekat situ yang perasan pelakuan dia dan ini yang terjadi dekat dia. Mungkin dia rakam video tu, lepas tu dia fikir dia nak share dengan kawan-kawan dia, nak tunjukkan yang dia cool. Mungkin dia kata dekat kawan-kawan dia, polisi di sini takut sama aku. Ah, ngomong kosong ajak lu. Kalau bisa aku ceritain, pasti kalian tidak akan percaya. Rakam fotonya, enggak perlu ngomong biskut lo. Apapun janganlah macam ni. Mungkin ada sebahagian pihak berkuasa yang kita tak berapa nak berkenan, tapi sepanjang pengalaman aku lah kan, pihak berkuasa yang aku jumpa dekat luar, yang berjaga, yang berkawal dekat tempat-tempat macam ni, diorang semua sangat baik dan sangat membantu. Walaupun Bukit Bintang tu dekat dengan Brickfield, tapi janganlah pukul rata. Aku harap video ni jadi pengajaran dekat kita. Ibarat kata pepatah, orang berbudi, kita berbahasa. Orang jaga kita, janganlah buat. Dapat sesuatu, kita terus ke pepantun. Jalan lagak macam superhero. Penjahat kutuk terus sentap. Konon tunjuk diri macho. Duduklah kau dalam lokap. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider... Please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Waduh, kiranya dia pakai pawang gini. Gua yang ngomong-ngomong gigi gua kacip.